Oke, baik, di video ini saya akan memberikan Anda 3 langkah bagaimana menghasilkan uang dari internet ya. Dan ini adalah sistem yang kami gunakan sehingga kami bisa menghasilkan uang dari internet. Oke, yang pertama yaitu 3 langkahnya, yaitu yang pertama adalah pilih produk atau produk ya. Produk. Yang kedua adalah landing page atau website. Yang ketiga adalah promosi. Ya, seperti itu ya, sesimpel itu, hanya tiga langkah dan si tiga step ya, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang di internet dengan menciptakan seperti itu sistemnya ya. Oke, nah untuk produk ini terbagi dua teman-teman ya, ada produk fisik ya, fisik, dan kemudian adalah produk digital. Oke ya, digital. Nah itu adalah teman-teman harus tahu bahwa produk fisik dan produk digital itu bisa dijual di internet teman-teman. Jadi kalau produk fisik itu adalah sesuatu yang bisa kita sentuh ya, misalnya jualan kurma, kemudian jualan fashion ya, kemudian jualan buku ya misalnya, atau baju dan sebagainya ya, itu adalah produk fisik. Nah kemudian yang selanjutnya adalah produk digital. Produk digital itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa sentuh, yang tujuannya adalah untuk mengupdate kapasitas atau mengupdate ilmu. Contohnya apa? Contohnya e-book, kemudian video, kemudian software ya, software, kemudian template ya, template dan sebagainya, sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa jual di internet. Jadi yang pertama ya, nah, kalau teman-teman tidak tahu bagaimana cara mencari produk, sangat mudah, pergi saja ke Google, kemudian teman-teman bisa ketik bisa reseller ya, reseller baju misal. Nah ini banyak banget teman-teman ya, ini ya. Oke, ini peluang usaha misalnya bandros.co.id. nah ini bisa teman-teman, untuk Anda bisa mendapatkan ya, atau berjualan baju seperti ini. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah landing page. Landing page itu adalah satu halaman page ya, satu halaman ya, halaman untuk penjualan. Penjualan ya. Contohnya toko online bisa ya, atau jualan produk. Nah, Anda bisa menggunakan jualan fisik, produk digital atau produk digital ya, untuk menjual produk Anda ya. Pastikan Anda juga menggunakan ini karena penting sekali Anda memiliki toko online. Nah contohnya apa? Contohnya oke ya, beli kurma King Salman misalnya ya. Oke, kita lihat sini. Oke, kita lihat di sini. Oke ini ya, kita lihat di sini nih ya, misalnya gini ya. Nah ini adalah landing page teman-teman, ini adalah landing page. Landing page ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi ke customernya atau calon pembeli ya. Nah ini ya seperti itu, simple ya. Oke, selanjutnya setelah Anda menemukan landing page atau membuat landing page, maka selanjutnya adalah promosi. Nah promosi ini penting banget, ada yang nama free traffic ya, ada dengan paid traffic. Paid traffic. Nah, free traffic itu apa? Ya, bisa dengan Facebook profile, ya, Facebook profile, kemudian bisa di grup, ya, kemudian WA dan sebagainya, ya. Jadi yang sumbernya free. Dan kemudian yang selanjutnya adalah dengan menggunakan paid traffic seperti apa? Seperti Facebook Ads dan Google Ads. Nah, ini kalau sumber paid traffic yang paling terkenal saat ini yaitu Facebook Ads dan Google Ads. Jadi ini paid traffic maksudnya Anda beriklan dengan menginvestasikan uang Anda untuk mendapatkan traffic atau pengunjung. Dan tentunya ada banyak pembahasan yang harus Anda kuasai ya, karena untuk mendapatkan paid traffic atau mendapatkan traffic itu tidak serta-merta harus langsung dipromosikan, tapi ada yang namanya pain atau fear ya, dan kemudian solution. Ya seperti ini, jualan kurma ini solusinya apa? Di situ banyak banget ya. Nah oke, seperti itu teman-teman, cara 3 langkah untuk Anda bisa menghasilkan uang dari internet dan bagaimana Anda bisa membangun bisnis dari internet.